Andi sama Bajas. Kok kemarin rame gara-gara Onyo dilelekin sama Anet tuh, banyak fansnya baper. Gak ada, jadi kalau buat saya gak ada pacar-pacaran dari saya. Jadi itu kan ya karena mereka sering bekerja sama, ya biasa lah. Biasa ya. Tapi saya kan yang kontrol anak saya. Yang pelari, yang kontrol anak saya, jadi saya tahu lah. Tapi Koko sendiri kemarin jawabannya juga dewasa, tadi juga dia mementingkan karir dulu. Iya, emang itu didirikan dari Koben sendiri? Ya, saya udah kasih tahu batasan-batasannya. Jadi bagaimana, kalau di TV pasti akan, ya ada kencangan itu kan ya biasa bumbunya ya. Tapi selama anak itu ada on the track pemantauan dari saya dan bundanya, ya saya rasa dia pasti akan mematuhi itu. Jadi dia tahu batasan-batasannya. Tapi selama ini kalau diledekin emang salah tingkah gitu ya, kok malu-malu gitu kok? Iya, biasa kan ABG-ABG, kalau di gitu kan diceng-cengin gitu. Tapi ya, gak menjadi pembahasan buat kami yang serius. Karena saya, ke anak saya itu ya pagi ketemu, malam ketemu, jadi saya tahu pergerakannya. Jika ada perubahan ya pasti kita juga tahu. Dan buat saya gak ada pemikiran dia yang kesana sih. Kok mungkin punya anak laki-laki banyak remaja gitu, pernah ngebayangin nggak kok nih suatu saat nanti anakku bakal kenal sama ini? Gue cuma takut dijodohin. Oh gitu. Nggak mau ah. Pokoknya belum lah. Kalau ya kalau dia udah 17 boleh. Tapi kan ketika dia menyukai lawan jenis itu kan membuat gue normal ya. Gitu. Jadi dia. Tapi kan kekaguman. Ya salah ngomong dikit aja udah jadi cie cie. Tapi ya. Kan gak hanya dia juga kagum ngeliat Bella, apa yang anaknya Igun yang Yayasan Dunia Mega Bintang gitu. Jadi kekaguman dia laki-laki ngeliat perempuan lah gitu. Kalau di rumah sendiri mungkin sering juga diledekin sama cicinya mungkin? Di rumah dia ya normal main sama adek-adeknya, main-mainan semuanya. Ya dia latihan piano, terus kalau ini ya dia apalagi sekarang ini dia lagi latihan dance. Dan kan kita lagi ada audisi untuk veteran cari dancer kan. Jadi lagi fokus di situ dulu kita. Kok sedikit di rumah semakin sering ngeledekin Ko Jordi nih sama Rizli, mungkin kepo juga Ko Ben nanya. Saya ngeledekin cuma ya gue taunya dari lu doang. Makanya yeah. Gue bilang gue juga lucu, gue punya adik. Tapi gue taunya dari wartawan. Gue bilang gue gak tahu apa-apa. Jadi gue lihat dia mesem-mesem, dia ketawa sendiri. Ya gimana sih, gue pernah ABG dia WhatsAppan, padahal di sebelah ada gue di situ, tapi dia nggak nge, ya nggak apa-apa buat gue normal. Ya selama itu membuat dia jadi semangat, buat dia jadi fresh, ya lakukan. Kemarin sempat main softball gitu, sesuatu hal yang kata Koben ya jarang lu ngampe main. Iya, sakit. Ya, itu gue sempat. Karena dia sebelumnya sama gue. Terus tiba-tiba dia buru-buru mau pergi, gue bilang kemana? Oh nggak bilang. Dia mau pulang, mau pergi dulu sebentar. Gitu, habis itu langsung pulang. Oh ya udah, nggak taunya gue liat di instastory karyawan gue, ih main softball, ada apa lo? Gitu, kepelitek kakinya. Tapi Ko Jordi juga beda ya, maksudnya yang ini malu-malunya kelihatan, malu-malu kucing gitu Ko Jordi. Jordi tuh kepengennya dia sudah mantep dulu, baru dia ceritakan ke saya. Itu sih gestur yang dia lakukan. Karena saya ngobrol sama Jordi gak ada. Dia cuman, lu kenapa sih mesem-mesem? Enggak, ini lagi sama teman gitu doang. Jadi kan buat saya, walaupun dia adik saya, tandanya dia belum mau cerita. Tapi saya yakin dia pasti akan cerita. Tapi kemarin belum ketemu Rizli ya? Ketemu ya, gue sebatas kemarin ketemu di lokasi syuting ya normal aja. Sama tanda tangan budget kalau keluar produksi aja udah. Tapi baik ya maksudnya? Iya baik banget, Rizli anak yang baik. Rizli anak yang baik, on time. Terus semua sama tim juga ngerangkul gitu. Jadi ya kita, kalau saya dari MOP juga bangga kerja sama Rizli. Anaknya baik banget. Semakin sering bikin konten berdua tuh kok. Naik kuda, softball gitu. Emang sebagai kakak ngedukung aja ya kok? Ngedukung aja, ya pokoknya gue mah cuma nontonnya di konten aja. Ngobrolan langsung aja gue gak tahu. Padahal itu ya gue bilang gue cuma tanda tangan uangnya doang. Oh gitu. Jadi gue kagak ngerti itu semuanya. Oh siap ya. Makasih banyak ya kok. Sehat-sehat kok.